Erick Fierdiansyah. Teman-teman biasa memanggilku Erick. Mereka juga biasa mengejeku si hitam. Ya mungkin karena aku ini memiliki kulit yang agak hitam. Akhir-akhir ini aku sering sekali merasakan rasa malas yang sangat luar biasa. Semangatku sama sekali tidak ada untuk menjalani hidup ini. Bersiap. Berdoa mulai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita absen dulu ya. Erick Fierdiansyah, Nova Walia, Adiro, Oktav Rian, Diznya Edrina, Adiro. Mari kita buka lagi pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Minggu lalu kita mempraktekkan tentang demokrasi dalam kelas. Baik, hari ini kita belajar tentang demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demos dan kratos dalam bahasa Yunani. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintah. Maka secara harfiah, demokrasi berarti rakyat memerintah atau pemerintahan rakyat. Itu kenapa ya? Kok hampir tiap hari ini dia nggak semua belajar? Iya ya, nanti kita KPN nanti pasti masih. Junadi, coba sebutkan contoh demokrasi yang ada di sekitar rumah kamu. Pemilihan ketua Karang Taruna dengan dipilih oleh semua anggota Karang Taruna, Pak. Bagus. Sekarang Bapak Risna sebutkan demokrasi di sekitar rumah kamu. Musyawarah yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di gang perumahan untuk membahas suatu masalah yang ada di perumahan saya. Bagus. Jadi demokrasi itu sudah sangat erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Baik dari mulai pemilihan presiden, dari rakyat sampai dengan musyawarah yang dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk mencapai mufakat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa sih keuntungan demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat? Keuntungan demokrasi dalam kehidupan masyarakat adalah bisa tercapai suatu kata mufakat secara bersama agar tidak menimbulkan konflik yang terjadi. Salah satunya yaitu kita bisa menerima pendapat orang lain dan kita juga bisa berpendapat untuk mencapai kata mufakat. Pelajaran hari ini sampai di sini saja. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How is that? Mama juga